Bacawapres 2024 Mohaimin Iskandar menyebut tim pemenangan dirinya dan Anies Rashid Baswedan masih dalam proses. Mohaimin menjelaskan alasan sampai saat ini tim pemenangan belum diumumkan karena masih membahas isi dari tim pemenangan. Dan hingga saat ini belum ditentukan siapa sosok yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Oke, Gus, soal tim pemenangan gimana menurut kamu? Lagi proses, nanti akan diumumkan. Belum tuntas. Oke, seolah lama itu kenapa sih, Gus? Biasa kan, rekrutmen, persediaan, cara kerja, model strategi, tuntas konsepnya baru kita umumkan. Tapi untuk sosoknya udah ada? Belum. Ini sosok yang mengenai dari tim Latam itu berkaitan dengan power sharing nggak sih, Gus, sehingga lama seperti ini? Oh, enggak. Soal kecocokan aja. Kecocokan. Jadi diprioritaskan, pokoknya nanti diumumkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.